Nah, ini hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memasang lampu LED tembak oval 3 mode di mobil Timor. Pada mobil Timor ini, kalau lampu model oval begini itu pangkonya itu sudah nggak usah ngerubah lagi ya. Jadi di sini nanti yang dudukan lampunya tinggal masang di baut yang di sini nih. Ini kan sebenarnya kan pangkon damper. Nah, kita lepas dulu baut 12-nya. Nanti kita kasih yang dudukan lampunya, kita pasangkan di situ juga. Jadi tidak usah menggunakan plat lagi untuk membuat tempat lampunya lagi, cukup ditempelkan di situ aja. Cukup gampang kok pemasangannya. Jadi dudukan lampu ini nanti pasangnya di sini nih. Nah, bagian sini. Ini dudukan damper. Tinggal pasang baut 12-nya dilepas. Dipasang. Gak usah ngerubah lagi deh. Nah, hasilnya seperti ini. Coba. Mana? Nah. Ini hasilnya. Jadi, pas ini pemasangannya. Langsung masuk di kolong bumper. Coba matikan. Halo. Ini yang mode kedip ya. Saya pakai yang 3 mode. Yang pertama, ini terang, terus dimatikan, hidupin lagi, jadi redup. Yang ketiga, matikan, hidupin lagi, jadi kedip. Oke, udah ya. Kali ini saya sudah review pemasangan lampu tembak bentuk oval. Oke, terima kasih.